Seorang wanita didenda RM4,000 oleh Mahkamah Magistrate Georgetown selepas mengaku bersalah membuat kenyataan palsu. Dia membuat cerita kononnya dipaksa menjadi perempuan simpanan seorang alung tanpa dibayar gaji bagi melunaskan hutang bapanya menerusi audio siar di aplikasi TikTok Julai lalu. Tertuduh Wan Ainsyatul Mimi Wan Yuzaidi, 26 tahun, yang bekerja sebagai pengawal keselamatan, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Dia didakwa membuat kenyataan palsu dalam siaran langsung di TikTok dengan niat menyebabkan kegentaran kepada orang awam. Kesalahan dilakukan di Pangsapuri PPR Ampang Jajar, Butterworth, 26 Julai lalu. Kes mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan. Wan Ainsyatul Mimi menerusi panggilan telefon mendakwa bapanya berhutang dengan alung sehingga dia dipaksa bekerja tanpa gaji di rumah merah. Semakan polis mendapati kenyataan itu adalah palsu. Mahkamah memerintahkan ibu dua anak itu dipenjara 9 bulan jika gagal membayar denda. Dia bagaimanapun menjelaskan denda berkenaan.